Jom cuti-cuti di Putrajaya. Hai, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Welcome back to my channel, Syazwan Cetyot. Okay, hari ini kami bercuti. Sekian lama sudah bekerja. Dah lama tak bercuti. Okay, sekarang ni kami ambil tindakan untuk merehatkan minda dan bercuti di satu hotel ni yang best. Korang kena menonton video sampai habis. Apapun, korang kena subscribe channel aku, Syazwan Cetyot. Lepas tu tekan like button, komen dan share. Korang share kepada jiran korang, saudara mara. Kepada yang menonton video aku ni, terima kasih. Teruskan menonton aku dan support video aku eh. Sampai habis, semoga aku dapat tunjukkan tempat-tempat yang menarik di Malaysia. Apapun, stay tuned you guys. Kami dah sampai kat bilik. Okey, korang tengok bilik macam ni cantik kan? Ha. Hotel ni iaitu namanya Hotel DoubleTree. Okey, hotel ni terletak di Putrajaya. Sekarang ni kami tengah tunggu beg kami. Kami belum tukar apa-apa lagi. Oh, sampai. Sekarang ni jom kita pusing-pusing kat bilik. Apa yang ada kat bilik ni? Okay, sekarang ni kami dah siap-siap tukar pakaian. Sekarang ni kami nak mandi bersama dengan isteri dan anakku. Okay, jom. Aku nak tunjuk korang dapat swimming pool dia. Memang cantik, bhai. Memang cantik, ramai. Bila cuti sekolah kan? Okay, see you guys. Tempat seni pool kanak-kanak. Memang besar kan, bertemakan kanak-kanak. Tapi korang dekat belakang ni. So, best lah. Korang boleh bawa kanak-kanak korang mana swimming pool dekat sini. Memang best. Selesai untuk buat family day. Okay, dan sini kan tak juga ada swimming pool baby tau. Swimming pool baby yang korang boleh bawa anak. Bayi bulan pun ada boleh bawa tau. Boleh mandi. Memang best lah. Hotel ni memang mesra family tau. So, korang wajib datang hotel kat sini, DoubleTree Putrajaya. Alright. Tadi tu adalah tempat swimming pool kanak-kanak. Okay. Memang sesuai lah untuk kanak-kanak. So, aku bawakan korang tempat swimming pool dewasa. Yang ke dalam dia 1.2 meter. Dia dalam lah, sesuai untuk dewasa. So, jom aku bawa tunjuk kat korang, okay. Stay with you guys. Sekarang ni, aku kat swimming pool kanak-kanak yang nombor 2. So, kanak-kanak nombor 2, dia punya kedalaman dia lah 0.35 meter. Okay. Sesuai untuk anak-anak korang. Korang boleh datang sini bersama dengan family korang. Okay, korang tengok belakang sini. View dia sangat cantik. Okay, tempat sini best sebenarnya. Dia ada 3 swimming pool. Satu, tempat kanak-kanak yang korang tengok sini tu. Kedua, tempat dewasa yang tadi aku tunjuk tu. Yang ketiga, macam ni sekarang ni. Okay. Apa yang menarik dekat Hotel DoubleTree Hilton Putrajaya? Okay, satunya tempat ni memang strategik dekat Putrajaya. Lepas tu, hotel ni kau masuk entrance, kat tengah bulatan tu ada menara. So, dia boleh buat tinjauan. Satu, kau nak pergi hotel ke, kau nak pergi bilik kau ataupun nak pergi mana-mana. Ha, memang cantik. Bilik dia kau tengok macam ni, memang cantik. Masuk je, kita masuk. Macam kondo. Biasalah hotel kan, DoubleTree. Okay, lepas tu ni, berdekatan dengan KLIA. Okay, dalam KLIA dalam 20 minit tak silap aku. Ha, so, kalau korang nak buat family day,
aku syorkan memang bagus tempat sini. Mesra family. Ha, semua ada complete. Makan pun bagus, sedap makanan dia. So, aku syorkan kau datang hotel ni, okey? Kau bawa family kau datang sini, memang best. Stay tuned guys. Untuk swimming pool dewasa ni, dia menghadap dekat Tasik Putrajaya. So, di situ ada tempat main board kan. Ada pertandingan main board kat situ. Ha, situ dia buat pertandingan kat situ. So, korang nampak dia punya stage dia, tempat orang nak lihat-lihat tengok board lah kat belakang tu. Gang, sekarang ni kami nak keluar makan malam kat hotel DoubleTree. Okay, jom kita tengok makan apa yang best dekat hotel DoubleTree. Let's go. Selamat malam. Okay, hari ni aktiviti kami baru lepas habis makan dekat kedai ni. So, makanan semua sedap-sedap laka. Apa yang kau tengok kita orang makan, macam-macam. Inilah suasana malam hotel. Okay, di mana cantik lah. Malam itu indah. Okay, so aktiviti. So, macam mana hotel kat sini? Sebab sedikit. Best. Itu je. Itu je? Okay. Semua je best. Makanan dia sedap, layanan dia pun tip-top, servisnya baik, tempatnya ada swimming pool best. Itu je. Alright, okay. So, kita akan jalan-jalan tour Hotel DoubleTree Hilton dekat Putrajaya. So, korang tonton video aku ni sampai habis, okay? Stay tuned guys. Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, hari ni baru pukul 8. Okey, sekarang ni kami nak pergi sarapan dengan sama isteri aku, anak aku juga. Jom kita tengok makanan apa yang best dekat hotel ni sarapan pagi kami. Let's go. Selain pada sarapan, kita dapat menikmati tempat swimming pool kat luar, tempat makan. So, kau tengok-tengok kat bawah-bawah ni. Memang meriah gila sebab dia waktu cuti sekolah. Baloi lah bawa anak-anak korang mandi dan menginap kat hotel ni. So, jom kita jalan-jalan. Jalan-jalan bawa bersama dengan anak-anak. Kita release otak kita. Wah, korang tengok betapa meriahnya kat bawah ni bersama dengan family dengan anak-anaknya. So, memang meriah. Orang patut datang kat hotel ni. DoubleTree Hilton Putrajaya. Okay guys, selamat petang. Okay, hari ni adalah hari terakhir aku menginap dekat Hotel DoubleTree Hilton dekat Putrajaya. Okay. Apa yang menarik dekat Hotel DoubleTree Hilton Putrajaya ni adalah ada 3 swimming pool. 2 kanak-kanak, 1 yang ada kelongsor, 1 yang basic kosong, 1 untuk dewasa. Okey, yang paling best dewasa menghadap dekat tasik. Okey, boat buat pertandingan kat situ. Okey, tempat makan, breakfast dan makan malam dinner kat situ. Memang best. Reception best. Lepas tu tempat masuk dia nak pergi ke bilik hotel tu pun best. Bilik tidur dia pun best. Tempat lokasi DoubleTree Hilton Putrajaya ni memang sangat-sangat strategik. Nanti aku akan detailkan dekat description. Okey, korang boleh tengok bawah tu. Okey. Total perbelanjaan aku dekat di sini atas ni, okey. Ada yang nak bawa ke family day, anak kau nak bawa berjalan, kau nak relax-relax, korang boleh datang ke DoubleTree Hilton Putrajaya. Okey. Harga dia
sangat berpuas hati dengan apa yang korang menginap kat sini. Harga sangat berpatutan. Okay, yang penting korang menginap sini the best. Okay, apapun aku ucapkan terima kasih kerana menonton video aku daripada mula sampai habis. Okay, kepada yang nak menonton video aku, jangan lupa tekan button like, subscribe. Okay, like, komen dan share. Korang share pada jiran korang sedang mara. Okay, agar mereka tahu yang tempat-tempat menarik kat Malaysia ni ada. Kau tak payah pergi luar-luar negara, kau pergi Malaysia dulu, memang best. Okay, kepada yang menonton video aku, terima kasih banyak-banyak. Korang menonton video aku vlog yang seterusnya. Okay, apa-apa pun, stay tune guys. Okay, jumpa di vlog akan datang.